Sederolon Polsek Kuta Alam Banda Aceh mengamankan Jun, pemuda asal desa Sejawi-Jawi, Kecamatan Sekepayang Barat, Sumatera Utara. Jun diamankan karena melarikan sepeda motor Yamaha RX King milik salah seorang warga di Lampulo. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat mencuri karena butuh uang untuk pulang kampung. Agama atau sedang melaksanakan ibadah, kemudian tersangka atas nama J tersebut mengambil motor tersebut dengan menggunakan kunci palsu. Ini pemain baru atau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Jun masih menjalani proses pemeriksaan di Mapolsek Kuta Alam. Pelaku diancam pasal 362 KUHP dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Dari Banda Aceh, Misran Asri, Trambi on TV.